Hai, Assalamualaikum. Kembali semula di kelas pendidikan seni bersama dengan lepas, kamu telah belajar teknik cetakan. Jadi untuk minggu ini, kita akan masuk topik stensilan. Okey, stensilan ni juga merupakan topik yang sangat menarik. Tapi sebelum cikgu tunjuk cara-caranya, kita buat sedikit ulang kaji topik stensilan. Stensilan merupakan salah satu teknik menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensil pada permukaan rata. Contoh blok stensil adalah kad manila, kad busa, span dan kadbod. Teknik stensilan menggunakan alat yang mempunyai kawasan yang ditebuk bagi membenarkan pigmen warna melaluinya untuk menghasilkan rupa. Aktiviti mencorak dilakukan dengan pengulangan motif. Maksudnya, gambar yang akan kamu hasilkan nanti, coraknya berulang-ulang. Contohnya, susunan tapak catur, susunan serong, susunan batu bata dan susunan cermin. Okey, jom kita mulakan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlu ada untuk hasilkan teknik stensilan. Okey, yang pertama, cikgu gunakan kertas foam. Okey, kertas foam ni dia lembut. Okay, kalau tak ada kertas foam, kamu boleh gunakan kotak. Okey, jangan gunakan kertas biasa sebab nanti bila kita nak mewarna, dia cepat koyak. Okey, atas ni cikgu dah siap lukiskan corak. Cikgu pilih corak love dan juga bintang. Okey, so kalau kamu nak lukis corak lain pun, terpulang. Okey, seterusnya watercolor, gunting, span. Okey, dan juga kertas lukisan. Okey, cikgu rasa itu sahaja bahan-bahannya. Jom kita start. Daripada cikgu. Selepas ini, cikgu nak lihat pula hasil kerja kamu. Terpulang pada kamu nak menggunakan corak apa. Tak semestinya ikut apa yang cikgu buat tadi. Kamu nak ikut boleh ataupun nak buat corak sendiri pun boleh. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, so kita nak tengok hasil kerja siapa yang terbaik pada minggu ini. Okey, so good luck dan cikgu tunggu.